Nah, selamat datang lagi di channel Fatan Caranya. Di video kali ini kita akan membuat konten tentang jangan sampai salah pilih martabak. Jadi, di video kali ini kita akan menuangkan martabak ini dengan saus, kental manis, es krim, kecap, dan juga mayones. Dan satu rasa originalnya. Nah, di situ kita akan mengundinya. Kita akan main 3 putaran antara saya dan Sultan. Jadi misalnya di putaran pertama dapatnya mayones sama kental manis, berarti kita harus makan itu sebelum masuk ke putaran kedua. Sebelum lanjut, silakan klik tombol like, share, dan subscribe channel saya agar channel saya terus berkembang. Nah, pertama-tama kita akan tuang dulu toppingnya. Kita akan tuang kecap dulu deh. Nah, kameramen tolong ditekatin ya. Ini kecap nih. Ini kecap. Kok kecapnya kayaknya enak ya? Ya kan? Karena gurih sama manis. Nah, berikutnya kita akan gunting pakai saus. Topping kedua saus. Kok ini enak banget nih. Ini cocok banget ini. Nah, ini saus. Biar ketan deh. Zoom ya. Kalau nggak zoom, ini aja kamera deket aja. Dari zoom. Yang ketiga, mayones. Ini mayones keju nih. Ini enak kok mayones keju kalau kalian beli. Ini salah-salah itu biasa kayak mayones keju gitu. Masih belum expired ya? Belum lah, orang belinya baru kok. Asal udah expired aja. Kan yang baunya mayones keju kan? Nah. Mayones keju. Dan ini adalah rasa yang paling gak enaknya. Kita turunin dulu ini ya. Kita akan masukin kental manis. Nah lo, yang kena apes nih, mimpi apa kemarin gue? Gitu deh, yang kecil deh. Kamera maju dong kamera. Udah deh. Udah. Ingatnya itu gak selera. Jadi kayak mozzarella tuh. Sukanya. Biar nih, makanya harus saya jauhin deh. Jangan sampai terkontaminasi dengan yang lain. Nah, yang terakhir ada es krim. Nah, es krim ini kalian harus makan sampai habis. Nih, nih rasain nih, rasain nih. Dapat es krim rasain nih. Kok belum turun? Ya, kok gini lah. Tapi jadi kotor nih. Aduh. Oke, langsung aja kita masuk ke permainannya bersama Sultan. Langsung aja kita panggil Sultan. Aduh, ini agak sulit. Nah, sekarang kita ini sedang kita undi ya. Nih, jadi ini kita main 3 putaran. Tekan. Ini masih kepotong tuh. Nah. Di putaran pertama kita akan bermain dulu. Yang pertama adalah Sultan ngambil dulu. Ini no settingan, no tipu-tipu. Kita pede aja lah. Satu. Apa ya? Nah, di putaran ketiga buka ya masing-masing ya. Satu, dua, tiga. Es krim. Saus cabai. Saya dapat saus cabai. Enggak tahu nih kelihatan teman-teman. Enggak kelihatan deh. Penting ini beneran, ini saya dapat saus cabai. Kita coba deh. Harusnya sih enggak buru-buru apa. Sultan, ambil dulu Sultan. Mau langsung coba apa bareng-bareng? Sultan dulu. Terus habis ya. Ya. Makanya tadi yang enak, sensasi yang matang yang kecil. Bener enggak? Kulitnya udah keras jadi nah, bener rasanya gimana? Rasanya nggak buruk sih ini. Better ya, masih bisa dimakan ya. Bisa dimakan, enak lah. Keras saya nih, kayak apa? Maaf? Kayak es krim pakai waffle. Keras saya nih, saya pakai saus.
isi normal ya. Ada banyak ya itu. Yang ini susu kental manis nih, nggak tahu ini apa. Manis. Nah, apa yang? Iyalah, tahu sedapnya. Untuk putaran kedua. Yo. Ya masuk. Ini ambil lah. Sultan dulu yang ngambil ya. Nah, sekarang saya yang ambil. Sudah. Yang apa nih? Tuan, tiga. Tolong buka. Satu, dua, tiga. Original. Kental manis. Aduh. Original. Aduh, kental manis lagi. Tuh, Sultan apa dapat original nih? Dapat yang original lah. Tuh. Oh iya, original. Kental manis. Nah, makanan yang berarti harus makan kental manis. Aduh, kental manis. Harus dihabisin kan, peraturan harus dihabisin. Iya, iya, aduh. Tuh. Gak kebayang ya, sebenernya. Berarti udah keras sekarang. Doakan teman-teman. Nah, itu udah kayak tabrakan banget soalnya. Nah, itu udah tabrakan banget kan itu. Enggak enak. Yang satu manis banget, yang satunya asin. Ya, saya masih hoki aja di sini kan. Apaan tadi? Gue kalau tantangan makanan nih saya pasti hoki nih. Es krim kan gak buruk-buruk amat rasanya. Bentar, selamat. Ini kita ntar yang ini nih. Gak pakai apa-apaan, original, enak. Buat apa nih? Kacangnya, kulitnya. Bisa beli di Martabak Aloy. Kali aja nonton tak Martabak Aloy. Nonton harus endorse ya. Sumpah, yang kental manis gak bisa dimakan betulnya. Enak banget, parah enak di sini nih. Karena kan tabrakan banget rasanya. Ya, sisanya baik-baik aja sih. Ya, lanjut. Nih, ambil nih. Nah, tiga. Buka ya, satu, dua, tiga. Kecap. Mayones. Bagus, kita hoki lagi sekarang. Kata gue, lu agak aneh loh, martabak manis, martabak keluar kayak kecap. Ya, tapi gak semuluk. Ini, kental manis. Iya, saya mayonis nih. Ini kalau manis kan ada asam kan? Ini asin. Mayonisnya. Oh iya. Coba mana lihatnya? Coba coba. Kapan spare itu? Baliknya yang balik. Ada gak? Apa masa gini ya? Apa masa gini ya? Oh, udah next spare. Belum. Nih, kapan? Bulan Agustus. Tahun? 2021. Saya nggak makan. Berarti udah asam. Iya kan emang asam pasti udah. Tapi kamera umurnya yang pendek sih. Agustus. Jadi ya. Dia urusan makan mayones. Muntah, terus muntah, terus muntah. Makan mayones basi dia. Tutup, tutup, tutup. Kita habisin dua ini. Malam. Ntar video di tutup Sultan ya. Pakai yang kecap enak ya. Kita. Sudah. Berhubung patah lagi muncah sekarang karena nih mayonesnya ternyata udah di luar sak. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, komen juga, like juga, share juga, lupa. Mungkin teman-teman ada yang pengen request video apa bisa tulis di komen, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.